Oke, kamu ada di pundak sebelah kanan kan tadi kan? Di situ kamu bertengger, paling sering di situ kan ya? Iya. Makanya dia sering sakit pundaknya. Bongkok ibaratnya gitu. Iya. Oke, kamu membawa dia, membawa Lina ke tempat iya, kamu. Iya. Kan? Dia ngomong. Hah? Sebenarnya dia ini juga kasihan sama Lina. Oke. Tapi karena disuruh. Karena sudah perjanjian. Hah? Jadi harus. Harus dilakukan. Kamu perjanjiannya apa sama Tuhan kamu? Buat Lina jangan sampai dimilikin sama siapapun. Oh, akhirnya kan sekarang dimiliki. Sekarang kamu lagi berusaha memisahkan mereka ya? Berdua ya? Iya. Iya. Makanya bertengkar terus mereka berdua kan? Berselisih paham terus kan? Kamu yang buat. Iya. Tapi terlepas itu banyak katanya. Banyak ya masuk yang lain. Iya, yang kan lain. Saya bilang komplikasi. Kan komplikasi, bukan dia translator aja. Jadi kuntinya jawab, dia yang translate gitu. Jadi dia bilang dia juga sedih ngelihat aku kayak gini. Dia kuntinya ini dia bilang dia sedih juga ngelihat Lina kayak gini. Cuma sudah perjanjian, kontrak. Dia bilang enggak mau sebenarnya. Oh, enggak mau sebenarnya. Emangnya dia ditarik paksa? Kamu ditarik paksa, Kunti? Awalnya dia bilang enggak, tapi pas tahu Lina ternyata anaknya ini baik, mau nggak mau terpaksa. Oh gitu, oke. Perjanjian mantarnya itu apa sama tuan kamu? Perjanjiannya apa? Imbal baliknya? Kalau Lina nggak bisa dimilikin dia, ya. Dia mati. Berarti harus mati. Oh, saya tebak. Kalau Lina nggak bisa dimiliki si cowok itu, dia harus mati. Perjanjiannya itu. Sekejam kan kalau sudah berjanji sama dukun nyawa, makanya terus mau nggak mau ya terus dihajar bisa-bisa. Gini, saya bisa menyelamatin kamu dengan izin Allah, saya bisa menyelamatkan kamu, nanti kamu saya amankan dan kamu sudah tidak terlepas dari perjanjian tuan kamu, kamu aman. Sudah banyak kunti-kunti yang saya selamatkan atas izin Allah seperti itu. Kamu mau? Mau, saya janji. Dia masih takut. Takut sama Tuhan kamu kan? Iya, dia bilang. Nggak usah. Sekarang begini, saya akan panggil salah satu kunti yang sudah pernah masuk Islam. Sekarang hidup bahagia dan persis seperti kamu, bahkan lebih lama dari kamu. Saya akan turunkan dan dia akan ada di samping kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi junudus samawati wal ardhi wa kana Allahu 'azizan hakim. Nasrun min Allah fatun qarib wa basirun mu'min. Ya Allah, turunkanlah ya Allah jin yang semisalnya ya Allah yang telah masuk Islam di tangan hamba dengan izinmu ya Rabb yang lebih lama daripada makhluk ini. Oke, Lina, kamu ada lihat dua sosok? Ada. Yang satu beda kan? Beda. Yang satu gimana? Yang baru datang? Yang satu yang pertama tuh lusuh gitu, lusuh, buruk gitu, kelihatannya rambutnya nggak beraturan. Rambutnya nggak beraturan. Yang kedua? Yang kedua kayak berseri. Berseri ya. Jauh lebih baik, jauh lebih. Oke, saya mau ngomong sama Kunti. Nah, sudah ada yang datang gitu kan? Kamu lihat dia lebih bersih, lebih wangi, lebih ceria. Coba yang baru datang, wahai kau jin muslimah, ajak dia, jelaskan siapa kami, jelaskan siapa kamu, jelaskan kehidupan kamu yang bahagia sekarang ini kepada makhluk ini.
Kamu dengerin aja perbincangan mereka. Dia kayak nonton sinetron. Indosiar, ada Indosiar. Dia masih nggak mau. Oh, ditawarin sama yang baru datang tuh nggak mau. Tanya kenapa alasannya nggak mau. Jelasin wahai Kunti yang baru apa yang baru datang, engkau wahai Muslimah. Jelaskan bagaimana kami bisa menyelamatkan dia kalau dia masuk Islam dan kita amankan. Dan terbukti dia akan aman, enggak ditarik oleh si tuannya lagi. Disalahgunakan, tidak. Dia bilang tapi dia nyaman di Lina. Itu namanya kamu zalim. Karena kamu sudah lama bertahun-tahun di situ, jadi kamu merasa nyaman. Yang baru datang juga gitu, dulunya nyaman sama seorang wanita juga. Sekarang lebih nyaman, kamu tanya kalau gak percaya. Siapa namanya? Panjulwati apa siapa? Apa yang kamu... Dia bilang... Dia takut. Iya. Kalau sampai ninggalin Lina. Terus? Bakal ada serangan-serangan lain. Gitu. Itu sudah dari lama serangan-serangan lain. Kamu ini kok pakai alasannya basi kamu itu? Kamu alasan basi. Saya paham daripada kamu. Kunti, ayo Kunti, nanti kamu kalau masuk Islam kamu saya kasih nama Mansurwati. Dia bilang jelek. Astagfirullah. Ya Allah. Gak mau dia gak mau. Ya enggak, saya bercanda lah. Masa saya kasih nama Mansurwati? Enggak. Masa Joksanwati? Ada nama yang lain nanti. Linawati. Dia senyum-senyum. Ah, karena dia suka sama kamu. Jadi sebenarnya cinta kamu segitiga sih. Satunya perempuan. Rambutnya lusuh. Kamu kalau masuk Islam, rambut kamu seperti di samping kamu tadi itu. Seperti teman sebelah kamu itu. Dan wangi, coba cium kalau gak percaya. Coba kamu tanya bagaimana kehidupan dia di sana, tempat dan makannya. Tanya, lebih nikmat daripada darah. Dia tetap gak mau ninggalin Lina katanya. Waduh, kamu sudah kadung apa gimana kamu? Eh Kunti, kenapa kamu gak mau menghadap muka kamu ke Lina? Gak mau? Dia lihat kaget ya. Serem mukanya. Hancur muka kamu kan? Diam aja dia. Iya, muka kamu loh sebelah. Nih sebelah kanan. Sebelah kanan kamu rusak. Makanya kamu tutup pakai rambut. Iya kan? Iya, manggut. Dia manggut doang, manggut. Manggukan kepala. Iya. Kami bisa merubah wajah kamu lebih cantik daripada Lina atas izin Allah. Percaya gak kamu? Percaya gak kamu? Dia bilang percaya. Percaya. Kamu baru lihat satu kan? Saya turunin lagi 6, jadi 7 bidadari. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi juludus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima. Nasrun minallahi fathun qarib. Basyirul mu'minin. Ya Allah, turunkanlah ya Allah 6 sosok
jin muslimah yang dalam naungan cahayamu ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'bu idha arada syaina yakul lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai wa ilaihi turja'un. Kelihatan Lina? Ada. Jumlah mereka berapa? Yang baru datang. Lima. Enam. Tujuh sama yang tadi ya? Sama yang pertama tujuh. Iya tujuh, betul. Sesuai. Alhamdulillah. Eh kamu Kunti. Kuntinya Lina. Kamu lihat mereka itu, tujuh orang itu, tujuh sosok itu. Lihat bagaimana kehidupan mereka, pakaian mereka, jasad mereka. Kamu lihat begitu bagus dan indah mereka setelah masuk Islam dan damai mereka. Coba kamu tanya mereka salah satu di antara mereka kasusnya apa? Coba. Coba, saya pengin dengar dari kamu, tanya kasus salah satu di antara mereka, yang pertama itu kasusnya apa? Coba. Kenapa dulu bisa masuk Islam di tangan saya? Kamu dengar Lina? Sama, dia bilang nanya. Terus dijawab sama salah satunya. Sama kayak yang kamu lakuin, ganggu manusia. Sama, dia dulunya pengganggu juga. Mereka ini dulunya pengganggu seperti kamu. Dikirim juga ya? Dia mau kayak begini. Dia mau ya seperti mereka ya? Mau. Mau. Cantik. Cantik kan? Anggun. Mau. Wangi. Kamu lihat rambut mereka berkerudung atau gimana, Lina? Kerudung putih, bersih. Bersih ya? Panjang. Panjang, alhamdulillah. Tapi wajah mereka kamu kelihatan yang muslim. Putih. Putih ya, kelihatan. Berseri ya? Tapi yang punya kamu ini kamu nggak ngeliat sama sekali ya? Nggak, dia masing belakangin. Kamu mau nggak Kunti, ya? Seperti mereka mau? Mau dia. Alhamdulillah. Kalau kamu mau, saya tuntun kamu masuk Islam dan segera nanti kamu dibawa sama tujuh makhluk ini, tujuh sosok ini yang akan membawa kamu langsung ke atas. Sedia? Dia bilang. Terus Lina gimana? Dia bilang Lina gimana? Lina ada suaminya, ada orang tuanya, ada kami. Karena banyak yang mau nyakitin, dia bilang. Tahu saya. Lina sudah ketemu sama saya, sebentar lagi dia ijazahan jadi murid saya. Orang tuanya mana? Enggak ada. Jadi murid saya dia, tanggung jawab kami. Ya dia takut kata Lina kenapa-napa. Gak usah khawatir. Gara-gara kamu Lina nih susah sholatnya, ibadahnya, mikirnya, emosian, tersinggungan. Gak jelas hidupnya, pingin matilah apalah. Dia bilang gak pernah ganggu Lina dengan cara itu. Kamu ganggu dengan cara apa? Bikin ribut bikin sama suaminya. Bikin ribut sama suaminya. Dasar lu cewek. Udah dapetin susah-susah lu mau pisah-pisah. Semangat. Pesaingnya banyak ini. Taruhan dia nyawa dia buat dapetin nilai. Taruhnya dukun santet semua. Sudah, nanti suaminya insya Allah dapat bimbingan. Lina dapat bimbingan sama kami, teman-teman kanya lebih banyak daripada kamu. Kamu gak bisa kan nolak serangan-serangan dari mereka. Jangan sok-sokan kamu jaga-jaga. Jujur aja. Nangis aja. Oh kan?
Betul. Nangis kan kamu? Kamu ini sosokan jaga dia, tapi tetap Lina dapat serangan. Nggak bisa nolak kamu. Kamu lemah. Nangisnya. Iya, nggak usah nangis. Mohon maaf, mohon maaf. Nanti kamu sama seperti teman-teman yang tujuh ini. Mereka aman damai di sana kok, tenang, wangi. Kamu bisa kok nengokin Lina, nggak apa-apa. Saya kasih kamu setiap malam Jumat aja, tapi jangan masuk, di luar rumah aja. Mau nggak? Dia ngomong benar apa enggak itu gitu. Benar? Duh, gimana sih? Kamu tanya itu yang tujuh, benar nggak ucapan saya? Yang tujuh itu loh, tujuh makhluk itu, benar nggak? Ini bukan mereka ya, semua ini beneran loh ya. Ini beneran, bukan hayalan, bukan halusinasi, ini beneran. Dia ngomong, Pak Kiai bisa dipegang janjinya, wah, omongannya, siap. Kata dia. Dia nanya? Iya, dia okay. Nanya. Kamu tanya aja sama yang tujuh, saya pernah ingkar janji nggak? Tanya sama yang tujuh itu. Ini baru tujuh, ada miliaran. Ya. Gini aja wis, kalian semua yang tujuh berdoa kepada Allah di situ. Di alam kalian itu tunjukkan siapa saya. Dia mau. Alhamdulillah. Percaya kan kamu sekarang? Iya, dia. Tapi ingat ya, setiap malam Jumat dan kamu tidak boleh masuk ke tubuhnya Lina. Hanya nengokin saja. Dia ngomong kenapa gak boleh masuk. Karena sebentar lagi mau saya bentengi. Mau saya tutup portalnya. Adapun sihir-sihir yang lain, serangan-serangan, termasuk yang punya kuku panjang itu, habis ini saya beresin. Saya punya pasukan banyak. Oh, dia ngomong. Apa? Ada makhluk yang mau nyerang gitu. Ada makhluk yang mau nyerang Lina? Kapan? Sudah siap kan? Tapi gak usah khawatir, gak usah khawatir, gak usah khawatir. Kamu gak usah khawatir, kamu masuk Islam dulu ya. Saya tuntun ya. Iya, mau deh. Alhamdulillah, ikuti ucapan saya, Lina, kamu tenang sendiri. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bersaksi. Sesungguhnya. 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 Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan yang wajib yang wajib wajib disembah disembah kecuali kecuali Allah Allah Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Aku bersaksi. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Utusan Allah. Utusan Allah. Ya Allah, rubahlah dat dirinya ya Rabb. Rubahlah bentuknya ya Allah menjadi bagus seperti sahabat-sahabat di sampingnya ya Allah. Inna ma'amru idha arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai' wa ilayhi turja'un. Alam taqulu malakin ma qadara Allah. Ya Nur, ya Nur, ya Allah, berikan cahaya ya Rabb.
Berikan pakaian yang indah ya Allah. Udah berubah. Apa? Udah berubah. Udah berubah ya. Bagus. Nah, kamu bisa tunjukin muka kamu ke Lina. Sekarang sudah berubah, nggak usah takut. Tetap nggak mau dia. Tetap nggak mau ya? Nggak. Oke. Okay. Tapi dari belakang. Ya. Tapi udah berubah. Udah berubah ya? Udah putih dari atas. Putih dari atas. Tadinya kelihatan rambut ini nggak ada kelihatan rambut. Nggak kelihatan rambut ya? Sudah ketutup ya? Iya, sudah berkerundung itu. Berhijab. Oke. Okay. Kamu pegang ya janji saya. Kamu saya kasih jadwal setiap malam Jumat dan kamu tidak boleh mendekati Lina. Kalian tujuh saksi. Kalau ikuti makhluk itu, ikuti makhluk ini yang baru masuk Islam tadi, nanti kasih nama terserah kalian. Kalau dia mau milih-milih nama nggak apa-apa, Lina Wati nggak apa-apa. Mau dia. Alhamdulillah. Ya udah kamu saya kasih nama Lina Wati ya. Iya katanya. Oke, okay. Lina Wati, kamu nanti malam Jumat nggak apa-apa nengokin Lina ya, tapi jangan nengokin suaminya lo ya. Mencret nanti. Kamu nggak apa-apa, tapi jangan menampakkan diri ke Lina. Jangan menampakkan diri ke Lina. Cukup kamu nengok aja, liatin aja sebentar, nggak usah lama-lama. Kondisinya Lina bagaimana? Kalau kondisinya Lina buruk, kamu laporan ke 7 tadi itu. Biar 7 tadi itu laporan ke asisten saya. Ke saya maksudnya. Iya, manggut dia. Alhamdulillah. Ya sudah. Awas, kamu kalau melanggar janji, ada 7 saksi itu nanti yang bakal lapor ke saya. Siap? Kamu pisah pamitan dulu ke Lina. Tapi dia bilang kalau menetap di rumahnya boleh nggak? Nggak boleh. Tanya Lina dulu, tanya Lina dulu, boleh nggak? Tanya Lina dulu. Ya, Lina nggak ngizinin, jadi kamu ikut mereka. Di sana lebih nyaman, indah, ada taman-taman, ada minuman, ada makanan yang lebih nikmat daripada makanan kamu sekarang. Tempatnya lebih nikmat daripada rumahnya Lina. Oke, okay, siap? Iya, dia. Oke, okay. Kamu pamitan dulu sama Lina. Gak apa-apa, Lina. Gak usah takut. Gak usah sedih kamu. Ngapain nangis? 10 tahun. Nangis. Masih, tisu. Sudah Lina, ikhlasin dia ya. Pamit ya. Bilang, kamu ucapkan assalamualaikum sama Lina. Jawab. Waalaikumsalam. Bawa dia. Pelan-pelan buka mata kamu, pelan-pelan buka mata kamu. Sudah. Coba. Ringan. Enteng katanya. Enteng. Subhanallah. Alhamdulillah. Enteng ya. Enteng banget ya. Kamu jangan menangis. Sudah habis filmnya, dilanjut aja. Dilanjut aja. Ringan ya? Enteng banget ya? Iya, tapi emang cuma mungkin sudah biasa. Gitu, cuma kayak lemas. Ya karena sudah lama 10 tahun kamu ada di sini. Subhanallah. Oke. Sendirian dulu. Bentar. Tadi kamu betul-betul ngelihat mereka hadir ya? Iya. Betul ya? Dari atas. Dari atas muncul, tiba-tiba muncul. Mereka itu berdiri apa duduk? Berdiri. Berdiri satu, kan? Dua, tiga,
begini menghadap. Iya, menghadap sana ya. Kamu kelihatan enggak ruangannya seperti apa? Gelap, tapi ruangannya enggak kelihatan, cuma kelihatan dia doang. Mereka-mereka aja kan? Iya, mereka doang. Imam makhluk itu, tapi enggak kelihatan ruangannya gimana, enggak gelap, tapi jelas. Iya. Itu namanya dimensi gaib, tapi masuk ke alam lahut. Ada nasut, lahut, jabarut, malakut. Biar tambah penasaran bapaknya kan. Ya dia ngejar-ngejar saya terus. Subhanallah. Tapi yang nyerang ini masih ada. Ini yang baru yang diserang sama dikirim sama mantan kamu yang 10 tahun itu ya. Nah, cuma kamu ini kan saya bilang tadi komplikasi. Yang nyerang kamu ini masih. Nah, si Linawati dikasih nama Lina langsung tersenyum dia nih. Senang banget dia. Langsung enteng ringan badannya kan. Begitu. Cara KBRA itu santun, nggak perlu kekerasan. Nggak perlu kekerasan, halus. Cus. Makin sayang nggak? Wih. Ntar aja itu. Mentang-mentang mengantin baru. Beresin dulu, Pak. Beresin dulu. Dia lebih ngenes lagi, kasihan. Jam 2 sekarang. Ya Rab, subhanallah. Cuma ini yang kiriman saya belum tahu dari mana. Cuma ini ganas loh ya, ini ganas. Karena yang nyakar-nyakar dia dalam... Leak, terakhir aku mimpi dia masuk leak. Sering sakit di sini kayak mau diambil ini bekal. Tapi si Kunti itu nggak bisa apa-apa, makanya dia nangis tadi kan ketika saya bilang kamu ini nggak bisa bantu dia mencegah dia, dia nangis kasihan sama Lina soalnya. Jadi nanti kamu tiap malam Jumat ditengokin sama dia, tapi nggak usah takut, nggak usah khawatir, dia sudah berubah, nggak serem kok, lebih serem Joksan daripada Oke. Penanganan tuh begini enak grillnya. Kalau mau cepet sebenarnya bisa, cuma kan kita prosesnya itu perlu kita tahu gitu loh. Ya gimana gimananya, jangan terburu-buru, apalagi digorok keluar. Ya musuh Allah keluar. Wah. Pasiennya babak belur semuanya. Ajinya capek, ya kan pastinya capek. Dia juga capek. Ya apa gitu. Tanpa menyentuh kita, itulah KBRA. Cepat praktis tanpa ada kesakitan. Sifan lah yang gue rusak keman wala. Oke, ini mau dilanjut apa episode berikutnya? Jam berapa lanjut? Sebenarnya panjang lah episodenya ini, panjang betul. Yang tadi lagi iya. Bapak penasaran ya? Anjang ini ada apa kopi lagi nggak? Kopi sih. Relax.